Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Okay. Di video kali ini kita akan ngebahas satu aplikasi yang ngebantu kita kalau lagi gak megang handphone. Misalnya kita lagi mau perjalanan jauh ya, yang gak bisa megang handphone, atau kita jualan online ya. Misalnya kita lagi sibuk kan, takut ada orderan masuk, nah kita bisa pakai aplikasi ini untuk balas otomatis dulu sebelum kita bisa balas. Nah ini berguna banget sih, manfaat banget ya. Nama aplikasinya kita langsung aja ke Play Store. Nama aplikasinya adalah WhatsApp Auto ya. Nah ini ya, lambangnya A. Kita install aja. Kita tunggu sebentar. Oke, kita buka ya, ada di bawah tombolnya, lalu kita setting. Nah yang pertama, jawab otomatis mati, ini kan karena belum disetting ya, kita geser ke sebelah kanan, kita klik aja. Oke, dia langsung ke akses notifikasi. Kita cari WhatsApp autonya, kita klik, kita izinkan saja, terus kita checklist yang saya menyadari. Oke, ini warning aja sih. Terus ini kita okein aja, terus kita back ya. Lalu ini di bagian bawah yang kedua ini ada teks balasan otomatis custom ya, sesuai keinginan kita, atau yang di bawah sini ada yang udah dibuatin dari aplikasi. Misalnya nih kita mau buat sendiri ya, kita klik aja, terus kita buat. Misalnya aku lagi di jalan, nanti aku balas ya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita klik checklistnya, lalu di bagian sini kontak. Nah ini tinggal kita pilih jawab otomatisnya mau kemana. Mau ke semua orang kah? Mau ke kontak tertentu kah? Gitu. Oke. Udah deh, beres. Langsung kita close ya. Terus kita buka WhatsApp ya. Nah, kita kirim WhatsApp misalnya. Besok jadi enggak? Nah, udah masuk ya. Udah masuk di sini, tapi kita belum buka kan? Dan di handphone yang si pengirim langsung otomatis ada jawaban. Aku lagi di jalan, nanti aku balas ya. Gitu. Simpel kan? Dan berguna banget. Mungkin sebagian orang udah tahu ya ini dari dulu. Nah ini aku buat videonya, semoga bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Jadi kalau yang jualan online juga bisa, tinggal ganti aja kalimat yang tadi ya, yang di bagian ini tinggal diganti aja. Misalnya selamat datang di Alisa Shop gitu kan. Saya sedang di luar, sebentar lagi saya jawab gitu, atau apalah, terserah sesuai keinginan gitu. Jadi si customernya juga, oh lagi di jalan ya deh, nanti dia jadi bisa memaklumi gitu. Oke, yang belum subscribe boleh di subscribe ya, dan klik loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke. Makasih udah nonton ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.